Dilansir dari tribunnews.com, ini alasan admin IG SR23 Official sebar hoax Jokowi PKI. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap JD 27 tahun, admin dan pemilik akun Instagram SR23 Official. Ia ditangkap lantaran menyebarkan hoax soal Presiden Jokowi yang disebut terkait PKI. Dari salah satu konten yang diunggah, terdapat editan foto Jokowi dengan pose hormat, serta ada lambang palu arit dan tulisan Jokowi adalah seorang komunis. Pria asal Aceh itu mengatakan alasan dirinya membuat konten itu lantaran tak suka dengan kebijakan Jokowi. JD menyebut kebijakan mantan gubernur DKI itu sepihak dan kerap tanpa pemberitahuan. Ia kemudian mencontohkan perihal naiknya harga-harga kebutuhan seperti BBM dan listrik tanpa pemberitahuan. Mengapa Pak Jokowi? Karena saya kurang suka saja dengan kebijakannya yang menaikkan semua barang-barang tanpa pemberitahuan sebelumnya, seperti BBM, listrik, ujar JD di Bareskrim Polri. Selain Jokowi, tersangka juga menyasar Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto. Terdapat konten di mana foto salam komando Hadi diedit dengan tulisan ada aroma kebangkitan PKI dalam tubuh Panglima TNI. Ia juga mengaku kerap berkomunikasi dengan akun-akun penyebar ujaran kebencian dan hoax lainnya. Akan tetapi, komunikasi tersangka hanya sebatas bertukar pesan melalui direct message atau DM di akun IG. Komunikasi dengan akun penyebar hoax dan ujaran kebencian lainnya sebatas via DM saja, jelas JD. Tapi saya nggak kenal. DM saja, paling membicarakan tentang postingan saya saja. Paling di komen, ini bagus, tukasnya.